Berjumpa lagi di channel Bang Jim. Pada kali ini kita akan memasak tumis tempe kacang panjang. Untuk bahan-bahannya adalah tempe yang sudah kita potong-potong, kacang panjang, ini ada pete satu papan, cabai merah, cabai hijau, daun salam, bawang merah, bawang putih, kemiri, gula dan garam, dan sedikit kecap manis. Tempe kita goreng setengah matang. Bumbu halus kita tumis sampai wangi. Sudah wangi, kita masukkan cabai hijau, kita aduk sebentar. Masukkan petai, daun salam, kemudian kita masukkan kacang panjang, aduk. Masukkan sedikit air, masukkan tempe sudah digoreng, aduk-aduk. Masukkan garam dan gula. Masukkan sedikit kecap manis. Ini kita masak sampai kuahnya agak menyusut. Thank you.